Pada pembahasan kali ini kita melanjutkan bagian dari sebelumnya, yakni membahas tentang yang sebelumnya itu membahas tentang huruf Yunani, kemudian super script, kemudian subscript ya, atau special character. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya sedikit sudah membahas atau menunjukkan cara memasukkan huruf Yunani atau special character dalam keterangan dari satu grafik ya. Dimana saya mencontohkan pada bagian sebelumnya itu di bagian judulnya saja. Oke, di bagian judulnya dan juga di dalam titik poin dari satu grafik. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang special character atau huruf Yunani. Ya, jadi kita akan membahas beberapa kalau dulunya sekarang untuk 4 atau alfa gamma, kemudian delta alfa, kemudian alfa gamma delta base. Yang kita bahas itu ialah cuma 4 saja. Nah, pada bagian kali ini kita berfokus membahas tentang huruf Yunani, membahas lebih banyak tentang huruf Yunani ya. Huruf Yunani itu di ada mungkin lebih dari 10 intinya, mungkin ada 20 ya, saya tidak menghitungnya. Namun intinya banyak sekali karakter spesial atau huruf Yunani yang bisa dimasukkan atau digunakan ya dalam memberi keterangan dari suatu grafik yang kita buat. Nah, kemudian dia tergantung dari penggunaan atau grafik yang sedang kita buat. Kita misalnya seperti kita membutuhkan karakter omega ya, kita bisa masuknya tentang karakter agama, alfa dan yang lainnya. Namun intinya saya menjelaskan di sini hanya cara memasukkan huruf Yunani atau special karakter yang bisa digunakan di dalam grafik magnet yang bisa dimasukkan di dalam grafik yang menggunakan super magnet ya. Oke, dari di antara special karakter atau huruf Yunani ini intinya sama sebelumnya, kita terlebih dahulu menuliskan atau memberikan di awal dari nama dari huruf Yunani tersebut ya, ini garis miringnya. Jadi sebelum kita menulis nama dari huruf Yunani tersebut ya, kita mesti menambahkan garis miring di dalam coding kita yang akan kita buat. Nah, jika kita tidak menambah garis miring seperti biasa pada pembahasan sebelumnya, kita juga sudah mencoba ya, tidak akan bisa menampilkan karakter spesial atau huruf Yunani. Oke, jadi intinya seperti itu. Oke, langsung saja kita akan mencoba beberapa huruf Yunani ya yang sudah ditampilkan di layar ini. Kita akan mencobanya memasukkannya di dalam super magnet. Sekarang kita coba super magnetnya. Oke, nah seperti biasa saya terlebih dahulu membuka jendela editor, edit dengan cara menuliskan edit, kemudian saya enter, maka akan dimulai dan akan dibuka jendela editor. Kemudian di sini kita akan berfokus ya, hanya memasukkan saja spesial karakter di judul dari satu grafik ya, di judul dari satu grafik ya. Kemudian kita akan teruskan satu persatu cara memasukkan huruf Yunani tersebut ya. Oke, langsung saja kita coba buka judul. Oke, kita tutup. Kemudian nanti kita akan buat judul dari judul tersebut ya, title ini. Kemudian kita buat tanda kutip. Kemudian kita buat huruf Yunani. Misalnya kita buat alpha. Alpha dengan tujuan dan garis miring alpha. Oke. Okay. Jadi seperti ini gambaran hanya 2 baris atau berapa baris saja seperti yang kita buat ya. Intinya kita hanya membahas cara memasukkan huruf Yunani ya. Sedikit saja. Kemudian sini kita restore. Kita evaluasi. Kita tunggu. Jadi sekarang karakter dari alfanya sudah tampil ya. sudah tampil. Jadi intinya secara umum, secara garis besar ya, kita seperti ini cara memasukkan spesial karakter atau huruf Yunani dengan menggunakan super magnet. Kita ingin memasukkannya pada judul, kemudian pada label, kemudian pada label X dan Y atau pada titik poin ya. Jika kita mencobanya, kita coba kasih data sedikit, misalnya X sama dengan
1 sampai 8 Y sama dengan X. Kemudian kita kasih judul alpha. Kemudian kita kasih Y label. Copy. Tekan di sini. Tekan di sini. Kemudian kita ganti dengan X label. Langsung dengan Y label. Y label. Kemudian alpha. Kemudian alpha. Jadi sini kita. Lalu Yanani di title. Title. Yanani di Y X label. X label. Kemudian kita buat di sini di Y label. Oke, sekarang kita akan sini kita coba ini saja dulu. Coba sih. Nah, ini adalah tampilan masukan dari huruf alfa Yunani di X label, di Y label, dan di judul ya. Jadi intinya sama, kita menambahkan beberapa aspek keterangan saja. Jadi kita sama, ini memasukkan nama dari huruf yang akan kita masukkan. Dan sebelumnya kita tuliskan tanda dan garis merah. Ini tadi dengan garis merah. Kemudian kita akan coba juga ya, untuk lebih menghemat waktu, saya sudah menyiapkan scriptnya. Jadi seperti ini ya. Kita bisa tutup ini semua. Kelasan dan CLC. Jadi sebelum kita memasukkan script yang ini, yang kita masukkan, kita sedikit sini membuat apa ya? Kita jangan ini ya. Oke, kita tambahkan sedikit teks. Ini bagian adalah yang ini akan kita buat ya, huruf Yunani di dalam grafik ya, atau keterangan sebagai keterangan di dalam grafik ya, dalam grafik. Kita akan coba teks huruf Yunani. Kita pastikan kita ganti deh ya labelnya teks dengan teks. Kemudian ini kita buat dengan X2, oops, X2, koma, Y. Jadi ini aturan ya, aturan dalam buat teks ya, dalam satu grafik ya. Kita harus menyertakan yang namanya titik poinnya ya. Kita akan membuat teks. Plot X, Y. Kita tutup tangan ini. CLC ini plus A. CLC. Dan kita akan balas ini. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Ketika kita membuat keterangan ya, di dalam grafik huruf Yunani dalam grafik. Nah, huruf Yunani ya, di dalam grafik ya. Di titik poin saja kita buat titik poin grafik. Oke, kita evaluasi kembali. Oke, terus kita sediakan. Oke, kita jalankan kembali. Nah, seperti ini. Rumi nani di titik poin alpha.
Oke. Okay. Jadi seperti itu dia teman-teman ya. Ketika kita membuat spesial karakter atau perubahan nih, bisa kita buat di bagian itu di label, dan bisa juga di titik poin ya. Kita tambahkan sedikit ke dalam coding kita yang mungkin saya akan buat ini di tambahan di deskripsi. Oke, okay, sekarang kita akan mencoba yang banyak ini ya, spesial karakter ini kita copy, dan kemudian di sini kita seleksi coba satu ya. Oke, nah sedikit kita akan membahas coding yang saya buat ini. Oke, di sini saya sudah mencoba ya, saya mencobanya di bagian judul, kemudian di sini kita membuatkan namanya karakter spesial lah, karakter spesial party gitu ya. Jadi ketika di sini ada batu keterangan ya, sebagai komentar ada valid kemudian invalid ya. Invalid artinya berarti spesial, karakter spesial dari party ya. Party itu dengan V nya huruf besar ya, huruf besar atau huruf kapital di awalnya ya, ternyata gagal ya, atau ternyata gagal menghasilkan karakter spesialnya. Kemudian kita juga di sini party yang kecil ternyata valid. Kemudian ya, untuk V ya, VIP gitu ya, juga invalid. Kemudian sigma ya, sigma keduanya valid, sigma huruf besar valid juga, kemudian sigma huruf kecil valid juga. Jadi intinya coding yang saya buat ini seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mencoba ya sendiri ya, atau mengetesnya kembali valid atau tidak validnya karakter spesial yang saya buat di sini. Tapi intinya kita memasukkan karakter spesial tersebut ke dalam judul atau ke dalam y label atau ke dalam s label bisa, dan juga di titik poin ya. Intinya kita terlebih dahulu menambahkan garis miring sebelum nama dari huruf Yunani atau spesial karakter yang akan kita masukkan. Oke, sekarang kita akan coba semuanya, kita seleksi semuanya. Oke, seperti ini kita seleksi, kita jalan semua. Jadi ini akan menampilkan ya teman-teman ya, ini akan menampilkan jendela figur yang banyak ya. Di setiap jendela figur tersebut ada pemanggilan spesial karakter ya, bagian judulnya saja. Jadi untuk karakter spesial berikutnya ya, saya membuatnya di jendela figur yang baru. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap satu spesial karakter atau setiap huruf Yunani ya, saya membuatnya di jendela grafik yang berbeda. Oke. Saya evaluasi. Ini akan menampilkan ya seperti sebelumnya, memanggil jendela figur yang banyak ya. Dan di jendela figur tersebut akan dibuat satu karakter spesial di judulnya. Oke, sekarang proses ya, proses figur. Ada satu jendela figur yang ada di sini. Kita tunggu sebentar sampai proses pemanggilannya selesai ya. Seperti ini tampilannya. Oke, kita store yang di sini. Kita store. Oh, enam. Oke, saya akan ulang kembali. Enam. Kita ulang kembali. Di sini kita enam juga cancel. Kita ulang magnetnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan tadi sempat error ya pada pembelajaran sebelumnya. Sempat error, kemudian di sini muncul di server malware yang warning.
Molekulosis stress itu low level grafik error ya. Jadi grafiknya terlalu rendah, nggak di atas error ya. Jadi untuk menjalankan software molek ini juga dibutuhkan komputer aspeknya tinggi ya, atau menurut grafik yang tinggi gitu lah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kembali kita buka nilai editor, edit. Kemudian kita copy paste yang di sini. Kita copy. Kita jalan, kita pastikan di sini. Kita jalan terulang pun. Kita evaluasi. Kita evaluasi. Oke, baik teman-teman, sekarang sudah ditampilkan dari karakter spesial Om ya. Om dari sini dia menampilkan tidak menampilkan karakter Om ya. Om ya, salah. Tetapi ketika kita membuat untuk spesial karakter spesial Omega, ternyata berhasil ya. Jadi kalau pada bagian sebelumnya itu adalah tidak ditampilkan, maka dia invalid. Ketika spesial karakter spesial Omega ini berhasil, maka sebagai keterangan sini valid ya, bisa. Begitu juga dengan karakter spesial dari C, model karakter spesial dari C, ini dari C, ini dari P ya, P beda dengan P ya, ini ada H dan tidak pakai H, ini opsi, tak mau juga, invalid, ini juga invalid, ini valid, karakter spesial dari Tau, kemudian ini karakter spesial dari Tau ya, ini invalid, ketika Tau ini terus dengan huruf besar di awal, invalid, ini roll, ya ini roll besar invalid, ini karakter spesial dari P ya, ini P yang tidak pakai, ini omicron yang besar salah, kesing ini tanda kemudian tanda besar kappa kappa invalid, spesial iota ini theta kemudian theta eta zeta ini epsilon fc delta, delta, gamma, gamma, beta, karakter spesial dari beta, alpha, alpha, ini omega, omega, besi, besi, ini sudah, pati, ini pati, di, ini mikro, eta, eta, epsip, epsip, sigma, omega sigma, mvp, dan pati, pati ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, dari skrip atau coding yang saya buat dalam menjelaskan cara memasukkan karakter spesial dalam grafik ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai reliable, kemudian juga bisa juga dijadikan extrable, bisa juga dijadikan poinnya. Jadi intinya seperti itu, ini saya akan tampilkan di deskripsi, silahkan dicoba lebih apa pemahamannya. Ya rasa cukup demikian dulu pembelajaran tentang karakter spesial di bagian kedua ini, dan tentang karakter atau huruf binaan atau karakter spesial. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum.